warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahaban di syahrul Ramadan, syahrul ibadah, syahrul siam. Selamat datang bulan yang penuh rahmat, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan bulan ini sebagai ladang kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan man farihat bidunya Ramadan haramallahu jasadahu 'alal miran. Siapa orang yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Belum kita puasa, belum kita beribadah, senang saja di hari Ramadan ini dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka kita insya Allah akan dihindarkan dari api neraka. Apalagi kalau sudah kita masuk ke dalamnya dengan mengisi dengan kegiatan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah untuk beribadah, diberikan istiqomah kekuatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Wallahu muwaffiqil a'wami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.